Dan itu bertarung nggak? You yang ini, yang itu, nah itu bertarung nggak? Tapi kata Tuhan, sekarang itu apa? Siapa yang ambil tanggung jawab? Orang yang datang ke sini dan itu tidak seorang, duduk orang. Kami hormat. Oke, sekarang saya stopkan sini, tak ada apa-apa yang berlaku pun. Cuma kelihatan lebih hitam saja kan. Saya pun tak tahu apa-apa, tapi tak ada apa-apa. Terima kasih banyak. Oke, pandangan saudara itu saya minta baiklah Pak Menteri yang lain. Oke. Sini berlaku. Dia datang ke depan sini, sekarang tak berani pertama. Tadi tak berani datang sini, menunggu. Dia akan cakap, menunggu. Mungkin jadi. Sampai apa, yang bagi kita untuk mendatang. Itulah. Jadi saya nak tanya, siapa yang bawa mereka? Ini apa peranan mereka? Itu saja itu tak boleh jawab. Itu kenapa kabar pengurusan majlis nak baik itu? Ya, soalnya lebih senang. Kenapa mesti kita ada dialog yang hormat-menghormati atau orang yang intimidasi kita? Kenapa kita nak menunjukkan pasal macam itu dalam open talk? Itu soalnya yang mesti dulu. Okey, terima kasih. Betul? Daripada negotiation dengan TV station, dengan KMN, dengan segala-galanya macamnya. We got nothing to gain, correct? Betul tak apa yang cakap tadi? Okey, sekarang ini kita katakan Dinas telah membuat ketetapan bahawa seluruh persatuan kena dijang dan tetapkan kadar harga untuk diangkat ke stesen ini. Itu keputusan yang berlaku pada 4 kali bulan Februari. So, itu yang berlaku. Okey, tapi cara you cakap tadi, you bagi tahu macam mana kita fight pun dengan TV station ke, dengan siapa ke, kita pergi apa pun dengan akta yang ada dalam Malaysia ni, kita tak akan dapat apa-apa. Betul tak? Tadi saya katakan Persatuan Penerbit Televisyen Malaysia telah buat kerja tu yang sedikit apa ni jelas sendiri. Tetapi Dinas telah bagi nasihat kepada kita, duduk kerja yang semua, bawa satu kesepakatan dan angkat melalui Dinas ke sesuatu ini. Itu saya kata. Okay. Hanya dengan cara itu baru boleh dapat satu orang kata apa ni orang kata kuasa atau tekanan yang kuat kerana mewakili semua pihak dalam jaringan. Okay. Dan lagi satu. Okey, basically semua yang ada di atas sana, tuan-tuan yang ada di atas sana sebagai presiden itu semua mewarisi apa akta yang sebelum ni. Betul? Dan kita tak boleh nak ubah apa. Betul? Okey, akta tadi saya dah kata Dinas sedang tidur. Tinduri. Bukan akta. Apa nama? Perlembagaan. Satuan-satuan semua yang ada di atas sana. Betul? Kita tak boleh ubah. Bukan tak boleh ubah, saya kata kita Even untuk penambah baikan pun tak boleh. Itu penambah ke ahli. Untuk kita penambah ke ahli, kita faham ahli kena ikut program dia untuk bawa dalam mesyuarat. Dan kemudian mesyuarat memutuskan untuk panggil mesyuarat luar biasa untuk memilih penambahan. Ini tak sama. Kalau pembina mungkin lain, FDA yang lain, terima lain, itu sama. Okey, apa inisiatif persatuan-persatuan yang ada di atas sana untuk cuba menambahbaikkan persatuan masing-masing? Pertah perlembagaan, kita boleh berubah. Berubah, tapi tak tahu kalau kita boleh berubah, kita berubah. Tapi dalam ini, kita boleh berubah. Jadi kalau kita nak tambah baik, kita tahu masalah kita semua ni. Okey. Semua kita kat sini kita tahu apa masalah kita. Dan kita berbincang dengan persatuan, dengan presiden, dengan DJP yang semua. Apa cakapan yang baik untuk menambahkan? Okey, kita nak menambahkan DJP, AGM, ke EGM, ke APM, ke
usul.